Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari tu saya dah kongsikan 5 bank terbaik untuk simpanan duit anak-anak. Saya akan letakkan link di atas. Anda boleh klik dan tengok. Tapi orang kata kalau nak simpan duit, mesti kena ada duit kan? Jadi hari ini saya akan kongsikan cara-cara untuk kita simpan duit anak. Kalau nak simpan duit tu, kita mesti ada cara dia lah. Jadi saya akan kongsikan 4 cara untuk simpan duit anak-anak ni lah. Sebelum tu kita recap balik, anak saya baru 2 tahun 4 bulan. Tapi alhamdulillah duit dia dalam bank dah ada dalam RM4,000. Bank yang saya daftarkan atas nama anak sendiri lah. Sebenarnya RM4,000 tu bukan duit yang saya kumpul terlalu susah payah orang kata. Tapi lebih kepada duit-duit yang orang bagi lah. Itulah orang kata rezeki anak-anak ni ada. Cuma macam mana kita simpan duit-duit tu je yang saya akan terangkan dan kongsi hari ni lah. Sebenarnya anak-anak ni dia ada sumber pendapatan sendiri. Kita tengok dulu sumber-sumber pendapatan anak-anak ni. Daripada hari first dia lahir, ada orang datang menawat, bagi duit. Duit-duit tu adalah sumber pendapatan anak yang kita boleh simpan untuk simpanan anak lah. Ada yang bagi RM10, ada yang bagi RM5, ada yang saudara-saudara yang terdekat macam adik atau abang kita, mungkin ada yang bagi anak sampai RM50 kat anak kita kan duit. So duit-duit tu lah antara sumber-sumber pendapatan atau sumber-sumber duit anak kita. Lepas tu hari raya, hari raya puasa, even hari raya haji pun, kalau kita balik kampung atau kita jalan-jalan, ada kampung kita hulu-hulu duit kan, duit raya. Ada yang bagi RM10, RM5, tak kisahlah RM2 ke RM3 kan. So yang tu pun adalah pendapatan anak-anak juga. Selain berada duit raya, kadang-kadang kita berjalan-jalan ataupun balik kampung pun kita melawat makcik-makcik club ataupun sedar-sedar kita. Bila tengok kita ada bawa anak, kadang-kadang dia sedekah kan, dia bagi kat kita duit sikit ke apa, yang tu pun sumber pendapatan anak-anak jugalah. Okey, jom kita sembang-sembang macam mana kita nak simpan duit anak secara konsisten. Yang pertama sekali, mak bapak mesti ada satu beg khas untuk simpan duit anak-anak lah. Sebenarnya beg ni bukan beg yang saya guna untuk simpan duit anak. Yang ni sekadar contoh lah. Beg tu mungkin boleh 1/3 ataupun setengah saja besar beg ni, asalkan kita boleh masukkan duit anak-anak dalam beg ni lah. Biasanya beg ni tinggalkan je dalam beg isteri ya. Sebab ni yang besar, kalau yang kecil senanglah tinggal dalam beg isteri kan. Okey, kenapa kita kena ada beg khas untuk anak-anak ni ya? Tujuan satu je, kita nak asingkan duit anak dengan duit kita. Contoh macam kita pergi berjalan-jalan ataupun pergi beraya kan, bila orang bagi duit ke anak kita, kalau kita tak ada beg yang macam ni, katakan orang bagi RM5 sekeping ke anak kita, kalau tak ada beg yang macam ni, nanti kita terus tak dalam beg duit kita ataupun beg isteri kita, kita akan tercampur-campur dengan duit sendiri. Tak boleh nak asingkan antara duit sendiri dengan duit anak. Jadi bila kita ada beg yang khas untuk anak, siapa-siapa yang sedekah duit anak kita je, kita terus masukkan ke dalam beg ni. Nombor 2, cara yang paling mudah untuk kita simpan duit anak ni, orang kata cara lama lah. Macam biasa, kita kena ada satu tabung. Macam ni tabung. So tabung ada macam-macam jenis tabung. Ada tabung yang berkunci, ada tabung yang boleh buka. Senang-senang buka macam ni, boleh buka macam ni. Senang. Kalau yang senang buka sangat, kita risaulah kan, takut nanti anak kita dia tak sempat kumpul banyak, dah dibukanya untuk beli benda-benda jajan ke mainan ke apa kan. Tapi lagi seram, mak bapak pula yang senang-senang buka tabung ini. Jadi ikutlah, terserahlah nak anak tabung macam mana kan. Jadi kelebihan tabung ni, dia mudah untuk kita letak duit lah kan, simpan duit. Kalau biasanya saya letak tabung ni, kalau dekat rumah ada duit shilling ke jumpa-jumpa ataupun duit RM1 bertabung mana-mana kan, masukkan saja dalam tabung ni. So satu-satu selang masa tu bila dah agak banyak, boleh masukkan dalam bank.
Jadi terserahlah pada bapa nak beli tabung yang berkunci ke, tabung yang biasa ke. Macam ni saya dapat tabung ni daripada bank Islam. Jadi cuma dia okey lah kan guna untuk anak. Cara ketiga untuk simpan duit anak adalah yang ni saya beli dekat Daiso. Saya pun tak tahu nama apa ni, mungkin dia macam poket plastik lah. Jadi konsep poket plastik ni dengan tabung dia lebih kurang sama lah. Kalau tabung kita masukkan, mungkin kita terlupa, tak konsisten. Hari ni kita masukkan RM1, mungkin selang 2-3 hari pun kita teringat kat tabung tu dan kita baru nak masukkan balik RM1 balik kan. Jadi terserah pada mak bapak lah nak simpan berapa banyak sehari kan. Ada yang mampu nak RM2-3 pula, RM5 ke sehari. Tapi kalau nak simpan sehari RM1 pun dah memadai, sebulan dapat RM30 kan. Jadi yang ni bila plastik ni, kelebihan dia bila dia ada number ni, ikut hari sampai 31, 31 ni, kita tak miss simpan duit. Contoh dia kita masukkan RM1, hujung bulan kita boleh check balik adakah setiap hari kita simpan duit RM1 tu. Kalau kita katakan kita terlupa sehari, dia akan ada lopong-lopong atau lubang-lubang yang kosong tu, kita boleh topak-topak sikit. Dan akhirnya kita konsisten simpan kurang-kurangnya, kalau sehari RM1, sebulan dah RM30 dalam akaun anda. Cara yang keempat pula kita simpan duit anak ni, kita buat simpan secara paksa. Macam nak simpan secara paksa ni, dia boleh buat secara direct debit lah. Contoh macam simpan dalam SSBNI Plus lah. Macam saya ambil package RM30 sebulan, RM20 akan masuk dalam akaun SSBNI Plus anak, RM10 akan masuk dalam takaful. Jadi sekurang-kurangnya sebulan dah, orang kata apa, secara paksa kita dah simpan duit anak sebanyak RM20. Jadi itulah empat cara untuk simpan duit anak. Yang pertama, kita adakan satu beg khas untuk anak. Jadi semua duit anak kita masukkan dalam ni, tak bercampur dengan duit kita. Yang kedua, kita boleh adakan satu tabung. Tabung ni kita tak tempat yang mudah kita capai, jadi kita boleh masukkan duit-duit yang lebih-lebih dalam poket ataupun yang berterabur dalam rumah tu, masukkan je. Walaupun shilling, lama-lama kumpul akan jadi banyak juga kan. Yang ketiga, kita beli saja satu ni poket plastik ni. Saya beli kat Daiso berapa ringgit lah, dalam RM3-4 ke RM5 maksimum. So senang, dia ada tarikh, jadi kita tak miss untuk masukkan atau simpan duit anak. Dan yang keempat, kita buat simpanan secara paksa melalui direct debit terus ke dalam akaun anak. Bila kita dah konsisten simpan duit anak macam saya sebut empat cara tadi tu, so kita bolehlah menjangkakan duit waktu dia dah umur 18 tahun tu boleh dapatlah dalam RM18,000 ke RM20,000. Boleh guna untuk dia sambung belajar dan sebagainya lah. Jadi macam mana? Apa ada cara-cara lain tak nak simpan duit anak? Kalau ada cara, sila komen kat ruangan bawah ni. Macam mana hangpa simpan duit anak, kita kongsi sama-sama. Dan kalau hangpa rasa video ni bermanfaat, tolonglah subscribe channel ni, like video ni dan share video ni, supaya lebih ramai yang dapat ilmu ataupun kita kongsi-kongsi cara-cara untuk simpan duit anak. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.